Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di pusat perbelanjaan di Pati, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Pelaku bersama komplotannya menggasak sepeda motor korban dalam waktu kurang dari 5 menit. Dari kamera CCTV, pelaku pencurian turun dari mobil di pusat perbelanjaan Plaza Pragola di Jalan Pati Kudus kilometer 6 Pati, Jawa Tengah. Pelaku kemudian mengelilingi lokasi parkiran untuk memastikan tidak ada juru parkir maupun pemilik kendaraan. Dengan kunci letter T, pelaku berhasil menggasak sepeda motor milik Diana Widi, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Pati Kota. Pertunjukan jam 9. Pulang nonton bioskop, dia mau ambil motor, sudah nggak ada motornya. Setahu saya hanya seperti itu. Korban pencurian telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Margorejo, berharap polisi segera mengungkap identitas pelaku. Dari Pati, Jawa Tengah, Atto Suharto, iNews, melaporkan.